Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa kabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey? Insya-Allah. So, hari ni aku nak bercerita sikitlah. Ataupun nak buat satu perkongsian dengan korang berkenaan dengan mitos-mitos yang sering dipercayai oleh rider-rider dalam Malaysia ni. Sebab apa aku panggil benda ni sebagai mitos? Sebab benda ni adalah benda yang tidak betul. Sebab itulah aku kategorikan benda ni sebagai mitos. Jadi, sahun ni bukan benda-benda mitos yang kurafat, syirik apa semua tu, bukan. Kita mulakan dengan mitos yang pertama, memanaskan enjin. Benda ni antara paling common lah, dah menjadi tabiat kita memang daripada dulu lagi. Kalau kata sebelum nak memulakan perjalanan tu, confirm nak kena duduk dulu, start enjin kan, lepas tu biar dalam beberapa minit, lepas tu baru jalan, katanya lah. Kalau kata tak buat macam tu, akan menyebabkan kereta semput dan juga sebagainya, perjalanan akan menjadi tidak berapa nak lancar. First kali aku nak bagi tahu yang aku taklah kata yang memanaskan enjin ni satu benda yang salah. Tapi sebenarnya yang ada sedikit ketidakbetulan itu adalah apabila pemilik-pemilik kenderaan ni, tak kisah pemilik kereta ke, pemilik motosikal ke, memanaskan enjin dia dalam keadaan motor tu ataupun kereta tu idle. Idle ke idle. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah difahaminya adalah motor dan juga kereta tu berada dalam keadaan yang tidak bergerak ataupun statik lah. Bahasa sains lu apa? Objek pegun. Dia dalam keadaan pegun, tidak bergerak. Okey, untuk pengetahuan korang semualah, pada zaman yang serba moden ni, teknologi yang digunakan oleh kebanyakan motosikal dan juga kereta adalah teknologi fuel injection. Tak dinafikan masih juga ada yang menggunakan teknologi carburetor. Contoh macam LC kan. LC pun masih lagi menggunakan carburetor. Bila mana kenderaan tu dia menggunakan fuel injection, penggunaan minyak akan menjadi lebih efektif ataupun lebih, orang kata, lebih baik lah. Makna kata kalau buat comparison antara carburetor dan juga fuel injection punya jenis enjin ni, fuel injection punya jenis enjin ni dia lebih bagus lah dari segi penyedutan minyak dia tu. Aku tak ada masalah kalau nak buat sesi pemanas enjin bagi motor-motosikal yang menggunakan carburetor. Sebab aku pun pernah pakai motor yang pakai carburetor dulu. Kalau kata start terus jalan, dia jadi yang macam bubuk. Dia jadi semput macam tu. So memang mengganggu lah kan. Nak tak nak kena lah juga bagi enjin tu hidup, perah-perah minyak sikit. Kalau ada cok, tarik cok 2 minit, 3 minit baru boleh jalan. Tapi untuk motor-motor yang menggunakan fuel injection ni, tuan-tuan aku cakap sejak aku guna Sofia ni, aku tak pernah panaskan enjin Sofia ni dengan membiarkan dia dalam keadaan statik. Apa yang aku akan buat, start motor, lepas tu aku terus jalan. Tapi untuk permulaan perjalanan tu, RPM aku rendah lah. Dalam RPM aku dalam 2000-3000 macam tu. Dalam seminit dua baru aku akan teruskan perjalanan dengan kelajuan yang biasa. Tapi tak ada masalah kan, kalau kata korang dah biasa, sebelum memulakan perjalanan tu nak kena panas enjin dulu, biar motor tu dalam keadaan tak bergerak kan, tapi enjin hidup, apa salahnya? Biar je lah kan. Tapi macam aku cakap lah, sebenarnya benda ni dia taklah completely salah, tapi cara kita tu yang tak berapa nak betul. So harap tak adalah menimbulkan salah faham lah. Okay, kita teruskan dengan poin yang kedua, servis motor. Kebanyakan daripada kita, especially aku sendiri lah, sebelum ni memang terpengaruh lah dengan mitos-mitos yang mengatakan kalau nak tukar minyak hitam, minyak enjin ni, kena ikut jenis minyak yang kita gunakan. Kalau pakai semi-sintetik punya minyak, tak kena servis selepas 3,000 km. Kalau pakai yang fully sintetik, kena tukar selepas 5,000 km. Maksudnya kita servis berdasarkan mileage. Benda ni bukanlah tidak betul, tetapi taklah digalakkan kepada pengguna-pengguna hardcore di luar sana. Kalau kau jenis yang pepah hari-hari, 16, 17, hari-hari pergi kerja, balik kerja, takkan kau nak tunggu kau punya mileage sampai 5,000 baru kau nak tukar dia punya minyak enjin kan. Kalau korang tak percaya, korang boleh refer pada video-video buat YP sebelum ni. Dia pakai minyak fully sintetik tau, tapi dia tukar setiap 1,000 km. Sebab dia cakap dalam video dia, dia tahu macam mana cara dia guna, dia tahu macam mana cara dia lenjan motor dia. So disebabkan dia nak jaga motor dia, dia tukar selepas 1,000 km. Kalau ikutkan bas dia kan, pakai minyak fully sintetik, beli RM70, RM80 sebotol, tapi 1,000 dah tukar. Tapi apa yang dipraktikkan oleh abang buat YP tu ada betul dia. Sebab kita tak tahu keadaan minyak tu macam mana, dah berkeladak dia tu. Kita tak tahu macam mana kalau kita lenjan motor tu, dia punya enjin dalam tu running macam mana. Kita tak tahu macam mana dia bekerja keras dalam tu.
So cara yang terbaik, check lah condition minyak hitam korang. Walaupun tak sampai lagi pada mileage-mileage yang korang faham, yang korang rasa korang patut tukar, tapi korang check lah minyak dia tu dah hitam pekat, melekat, likat, takkan nak pakai lagi kan. Cara macam ni pun ada good side dia. Di samping korang boleh tahu keadaan minyak hitam korang tu masih lagi boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak, korang pun boleh tahu sama ada minyak hitam tu dia ada leaking ke, dia ada kurang ke, korang punya enjin dia makan ke minyak hitam tu kan, dia tiba tak cukup, dia tiba kering ke, ha, mana tahu. Okay, so itu point yang kedua. Point yang ketiga berkenaan dengan riding gear. Sekarang ni kita punya rider-rider dah well educated sikit, dah aware pasal keselamatan jalan raya sikit. Masa zaman aku mula-mula pakai motor kapcai dulu, kebanyakan orang-orang kampung lah, sebab aku duduk kampung kan, orang bandar aku tak tahu lah. Kebanyakan orang-orang kampung ni, tak semua eh, kebanyakan akan beranggapan yang kalau kau nak pakai jaket kulit kan, pakai full face, pakai glove apa semua, nak kena pakai motor besar dulu. Kalau pakai motor kapcai tak payah pakai semua tu, pakai helmet MS, MHR, helmet stern pun tak apa, tak ada hal punya, tak ada masalah, tak mati pun. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, aku tengok banyak rider-rider yang ada kesedaran, ada inisiatif sendiri nak pakai riding gear yang betul. Tak kisahlah kau pakai motor apa pun, kalau dah nama kau main dekat atas-atas highway, atas-atas jalan ni, korang kena pakai protection lah. Even glove ni pun dia memberikan jurang perbezaan yang besar kan. Kalau jatuh, kalau kau tak pakai memang koyak lah kau punya tapak tangan, penumbuk ni dekat fist kau ni memang habis luka lah. Tapi kalau compare dengan pakai glove, at least ada protection lah. Banyak kes-kes yang membuktikan bahawasanya even kau pakai glove murah pun punya tangan terlindung daripada kecederaan-kecederaan. Sebab kita kalau jatuh kan, antara bahagian yang kita cenderung untuk tahan jabatan kita daripada kena jalan, kita akan tahan dengan tapak tangan apa semua kan. So itulah sebab dia kita kena pakai glove ni. Tak helmet pula, tak semestinya kau nak pakai 250 baru kau boleh pakai full face. Kau nak pakai kapcai, nak pakai full face pun tak ada masalah. Peduli kan apa orang kata. Mentality-mentality yang third class mentality ni dah patut buang ah. Memang betul kan, kalau ajal tu dah sampai, kau pakai baju besi pun bawa motor, kalau nak mati, mati juga. Betul, aku tak nafikan. Kalau ajal dah sampai, kita berusaha untuk mengelakkan kecelakaan terjadi kan. Ha, itu yang korang kena fikir. Okay, itu poin yang ketiga. Nombor 4, upgrade motor. Kebanyakan daripada kita beranggapan bahawasanya untuk upgrade dari CC ke CC kena ikut step. Kalau kau nak pakai 250, kau kena pakai kapcai dulu. Kalau kau nak pakai 600cc pula, kau kena mula dengan motor-motor 250cc dulu. Kau tak boleh langkah-langkah, nanti kau rasa tak biasa, akan membahayakan nyawa kau. Betul, aku tak nafikan power untuk motor-motor sports bike macam R6, ZX6 memang akan buat orang yang tak biasa bawa motor terkejut lah. Haa, terkejut, terkentut, semua ada tiba-tiba power mendadak macam tu kan. Tapi jangan korang lupa pula, motor-motor yang bersisi 600 ataupun 650cc ni, dia ada keluar yang jenis beginner punya. Contohnya Ninja 650. Ninja 650 dengan ZX6. ZX6 dia punya sisi 636cc. Ninja 650 sisi dia 650cc. Tapi power enjin ZX6 tu lagi kuat. So disebabkan kewujudan motosikal-motosikal 600cc yang dihaskan untuk beginner-beginner rider ni, tak ada masalah kalau kau daripada kapcai nak lompat terus kepada 600cc. Ada je beberapa orang yang aku kenal upgrade terus daripada kapcai terus pakai 600cc, terus upgrade 1000cc pun ada. Dia boleh kontrol, tak ada masalah pun. Okey, tak payah nak ikut hierarki dia, nak kena pakai 250 dulu, 500 dulu, 600 baru boleh pakai 1000cc. Dia lompat terus daripada kapcai, dia pakai LC dulu, lompat terus pakai 1000cc. Okey, okey. Itu yang keempat lah. Dan poin yang terakhir, poin yang kelima, lorong kecemasan. Kebanyakan daripada rider, dia akan beranggapan bahawasanya lorong kecemasan yang dekat-dekat highway tu semuanya hak mutlak pengguna motosikal. Aku tahu benda ni dia agak kontroversi sikit, sebab kalau bukan lorong kecemasan ataupun emergency lane tu, motor nak lalu mana kan. Memang tak dinafikan, tak semua highway dalam Malaysia ni dia ada lorong khas untuk motor macam federal highway tu. Jadi disebabkan itulah kebanyakan penunggang motosikal dia beranggapan bahawasanya lorong kecemasan itulah lorong untuk motor. Tapi sebenarnya tak. Aku ada refer benda ni dengan pegawai JPJ yang aku kenal. Dia yang cakap, kalau ikut daripada segi undang-undang lorong kecemasan tu, baik motor, baik kereta, memang tak boleh pakai. Kenyataan tu memang kontradik dengan salah satu kenyataan daripada ketua polis negara ke, aku tak ingat lah, cawangan trafik ke apa ke. Dia ada keluar kenyataan dekat surat khabar, dia ada bagi tahu selain daripada motosikal, kenderaan lain hendaklah tidak menggunakan lorong kecemasan. Ha, nampak tak? Kontradik. Aku pun clarify balik dengan brother JPJ tu. Dia cakap kalau ikut undang-undangnya memang salah. Itulah kebenaran yang pahit untuk ditelan. Sebab aku sendiri tak nafikan, aku kalau atas highway pun kebanyakan masa aku akan dihabiskan dengan lorong kecemasan . Ya, sebab bila kita duduk lane kiri, macam aku cakap, penunggang motosikal ni memang macam tak ada hak langsung berada atas jalan. Duduk lorong kiri salah, lorong tengah salah, lorong kanan salah. Tapi korang jangan salah faham lah, aku bukan nak poyo-poyo nak cakap sebenarnya lorong kecemasan tu semua orang tak boleh pakai, so korang jangan pakai. Tak, aku tak cakap macam tu. Terpulang pada korang lah. Kalau kata korang nak pakai, pakai lah.
kan? Cuma benda ni korang boleh jadikan sebagai info. Ha, info tambahan untuk korang. Andai kata kalau korang tengah duk pakai lorong kecemasan tu, ada JPJ tahan ke, polis tahan ke, lepas tu dia saman korang, janganlah korang persoalkan pula. Sebab benda tu memang terang-terang salah. So, okeylah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu vlog aku untuk kali ni. Aku harap apa yang aku kongsikan ataupun apa yang aku sharekan ni boleh bagi manfaat pada korang lah. Okey, pada yang sudah menonton aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Hot pot, I get fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.